Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa lagi? Kamu gak ngerti? Gak ngerti apa? Sikap aku selama ini ke kamu. Kamu kira aku berangkas harus dikodohin terus? Kalau cinta tuh ngomong, jangan ngekode. Percuma ngomong. Kenapa? Aku cuma pengen nunjukin ke kamu kalau kamu berarti banget buat aku. Based on trust itu penting banget menurut gue gitu. Jadi kalau misalkan lu percaya sama pasangan lu, ya udah percaya. Manusia itu kadang-kadang menurut gue ketika dilarang, kecenderungan kita pengen ngelanggar tuh gede. Iya. Bener gak? Bener. Tapi ketika nggak dilarang, ya udah. Nggak ada rasa penasaran. Makanya kalau misalkan nggak dilarang, jalani apa adanya, segala macamnya lebih baik untuk bisa ngobrol satu sama lain. Gue percaya sama lu percaya sama gue. Itu akan lebih enak, gak akan ada posesif akhirnya. Kata siapa tinggi menjadi masalah dalam cinta, yang penting hati men. Badan lu tinggi, hati lu pendek, percuma. Komandan pamit. Wen, lu gak boleh gitu dong Wen. Wendy, aku cuma gak usah so cantik. Tapi aku tidak terima sejak dia datang ke hidupmu. Eh, lu yang datang ke hidup kita berdua. Jadi dia pergi dari hidup gue. Lu ngerti gak perasaan gue? Kalau dengan tinggi lu nyium kening tinggi gue. Hah, pas banget. Jahat lo ya. Yang lo lakuin ke gue, jahat. Aku bisa jelasin ini semua. Gak perlu. Udah. Kamu di mana di saat aku butuh pundak kamu untuk bersandar? Oh, jadi kamu cuma butuh pundak aku? Kamu cuma butuh pundak aku? Aku butuh kamu. Saya kesini bukan mau laporan. Terus? Mau ngapain? Mau ngeliat wajah cantiknya Nyonya. Bilang aja kalau pengen ngeliat aku, sosok in friend. Aku kasih tahu kamu, aku gak perlu ngeliat kamu, kamu ada di sini. Bambang Pamungkas nomor berapa? 20. Cristiano Ronaldo nomor berapa? Nomor 7. Messi nomor berapa? 10. Buat aku kamu nomor 3. Kok 3 sih? 3 ada duanya di dunia ini. Arahkan untuk anak itu ke arah yang benar. Benar, artinya betul. Maksudnya gini, bukan hanya sukses, bukan hanya kaya, tapi berhasil menjadi suami, berhasil menjadi istri. Kalau menurut gue itu akan jauh lebih nilainya ketimbang lu kaya tapi lu gak sukses sebagai pasangan suami hidup. Istri. Dita tuh, dulu ngejar-ngejar aku. Wow. Terus? Wow. Tapi kamu gak mau? Aku tolak. Kenapa? Karena aku tahu masa depan aku bukan sama dia tapi sama kamu. Dinda? Iya? Aku boleh tanya sesuatu? Boleh. Ini namanya apa? Bunga. Pinter. Ini namanya apa? Teh. Yang pakai gula namanya apa? Es teh manis. No, enggak pakai es. Teh manis? Teh manis? Bukan. Yang betul jawaban kamu yang pertama, ini teh. Hah? Manisnya kan ada di kamu. Bisa gak profesional? Gila lu emang kan. Aku tuh kerja.
Terus? Kamu jangan minta diperhatiin sama aku sekarang. Dulu, waktu aku lagi butuh perhatian kamu, kamu pergi dari aku. Apakah Anda suka atau tidak ketika Anda mendapati suami Anda ke tempat karaoke? Sesimpel itu. Aku boleh megang kepala kamu nggak? Aku sih nggak masalah. Gak apa-apa. Aku laki-laki. Aku lihat kalian berdua cocok. Aku rela melepasin cintaku, gak ada masalah. Tapi ingat satu hal. Ketika kamu sakit hati, jangan pernah nyari aku. Nangis tertawa. Terusin lu berdua. Apaan lo? Udah mulai elu ke gue. Bisa ingat, suatu saat lu yang bakal ngejar gue.